Bener gak sih kalau penampilan itu penting? Atau justru sebenarnya malah gak penting? Sering banget kita dengar bahwa berpenampilan baik itu bisa jadi ngebuat seseorang jadi lebih gampang diterima dan punya jenjang karir yang bagus. Ini mungkin benar untuk beberapa bidang, misalnya sales, pembawa acara, dan semua orang yang pekerjaannya membutuhkan penampilan yang baik supaya enak dilihat orang. Beda sama orang-orang yang punya pekerjaan yang spesifik. Ambil contoh aja misalnya penguji tembakau, ilmuwan pembuat bom atom, ahli bedah otopsi, atau semacamnya. Memang sih, beberapa ahli akan jadi lengkap kalau dia good looking. Tapi orang yang dibutuhin keahliannya secara spesifik malah jadi distraction kalau atasannya atau timnya menilai dia berdasarkan penampilannya bukan keahliannya. Di dunia profesional, kadang keindahan tampilan malah bisa jadi batu sandungan. Gak jarang terjadi bias dalam memilih pekerja dan gak jarang juga terjadi pelecehan di mana si pemimpin punya maksud yang tersembunyi kenapa milih orang good looking. Itulah kenapa dalam beberapa bidang dengan ilmu spesifik, biasanya ada kode etik supaya preferensi dan perilaku seseorang itu didasari sama keahliannya, bukan pertimbangan fisik. Contohnya, dokter akan dinilai atas kemampuannya menangani pasien, atau akuntan berdasarkan kemampuannya mengaudit keuangan dan menjaga integritasnya. Akan tetapi, ada juga beberapa profesi yang memang dengan tampilan yang baik bisa dapetin sedikit keberuntungan atau ngedorong kesuksesannya. Misalnya dokter kecantikan. Dokter kecantikan yang cantik jelas bisa buat customernya jadi semakin yakin. Dokter yang bersih cenderung membuat pasiennya semakin banyak. Bahkan untuk beberapa hal, orang yang harus ketemu orang lain untuk presentasi, good looking itu jadi nilai tambah. Di luar apapun kondisinya, sebenarnya selalu tampil good looking itu nggak ada salahnya. Seperti kata Paris Hilton, hidup itu cuma sekali, jadi berpakaianlah yang baik. Walau ada pekerjaan yang nggak menuntut good looking, tapi nyenengin diri sendiri dengan tampil baik itu nggak ada salahnya banget. Tapi kalau kamu adalah seorang pemimpin perusahaan yang kerja di bidang keilmuan, memilih orang berdasarkan keilmuannya adalah wajib.